Bearingnya di sini ya. Nanti kita akan lepas bearingnya. Nah, sekarang kita akan bongkar bearingnya. Kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Kembali lagi dengan channel Rofik Firmawan, channel yang selalu membahas tentang mobil dan tutorial mobil. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin. Nah, langsung aja ya. Ini di depan saya ini ada mobil Kijang. Kijang Super B tahun 94. Nah, ini kendala kelompok apa? Kendalanya ini keluarnya ada bunyi suara berisik pada bagian depan mesin ya guys ya. Ini kemarin untuk poli AC sudah dikasih bearingnya, tapi ini suara berisik masih ada. Kemarin sempat melakukan penggantian poli AC sama bearing alternator atau dinamo charge. Kemarin yang kelupaan ini ada satu lagi, ini ada poli untuk steering. Kalau yang untuk model ini Super G yang pompa power steeringnya dengan alternator, itu di bawah ada poli lagi buat penyetelnya. Nah, itu suara berisik itu terdengar sangat jelas itu dari situ guys. Ini yang power steering model tabungnya kayak gini ya, yang di sini. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama, kita buka dulu. Nah, ini penampakannya polinya ini guys, ini polinya di sini. Ini apa? Setelahnya saya kendorin dulu untuk melepas belnya, bel power steering biar polinya bisa dibuka ya. Ini caranya dikendorin mor yang di poli dulu, baru kita putar yang setelahnya ini kita kendorin biar bisa melepas belnya. Nah, ini sudah terbongkar ya guys ya, gampang banget melepasnya, juga sampai 5 menit. Ini bearingnya nih sudah kena nih, sudah ada suaranya pas waktu diputar, ini sudah oblak, dikocok aja sudah bunyi nih. Nah, ini bearingnya di sini ya, nanti kita akan lepas bearingnya. Nah, sekarang kita akan putar bearingnya, kita lepas. Nah, ini guys nih, bongkarnya tinggal, ini tadi malah lupa ke video ya, tinggal tutup bagian sininya pakai kunci shock, dikasih alas kayu. Ini bearingnya sudah terlepas, nomor bearingnya adalah 6301 ya. Ini penampakan yang baru ya, kita pasang lagi, kita pasangkan yang baru, kita ganti. Suaranya sudah halus nih, putarannya ini sudah halus ya. Oke, sekarang kita tinggal pasangin lagi ke mobil ya. Sekarang ini yang bearingnya sudah terpasang di mobil ya guys ya, polinya sudah saya pasang lagi dan ini sudah tes hidup. Ini suaranya sudah nyaris tak terdengar ya, tidak ada suara-suara berdecit atau apa berisik di bagian depan mesin, tidak ada lagi suara berisik. Itu cuma gara-gara sepele as dari poli setelan power steering sama AC, sama itu ya polinya, itu nomor bearingnya 6301. Itu sama ya untuk Kijang LGX juga sama juga polinya, lahirnya 6301. Pergi sama LGX sama. Nah, kiranya sekian dulu ya video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi.
atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.